Eh, mana nih, tak tahu sendiri terus. Kayak orang gila saja. Kan buku ibu sudah sama tuh. Awas ya, sampai ngana selingkuh, nanti kan lihat. Cik, terada. Jangan sebarang tuduh. Kita nih tuh setia pengana. Ya, jangan berpikir macam-macam tera. Kita nih mau dapat doi 10 hari nih, jangan tenang-tenang saja. Cek, kita baru dengar ngana dapat proyek nih. Proyek apa? Selama ini kita yang usaha cari doi sendiri, ngana di rumah cuma pangku-pangku kaki. Santai saja, ini doi banyak nih. Tuh, 10 hari nih tunduk di Bali. Sekalian bulan madu tuh. Dulu kan bulan madu tera tuh. Apa? Bali? Dodolo saja minta rapirna aku. Jangan mimpi. Cik, betul nih sayang. Kita terfoya. Bindu ada janji kita deh 200 juta nih. Ini 200 juta. Padahal kita cuma bantu sebarkan nompi berita yang langsung masuk akal saja. Supaya kesejahtan nompi lawan di negara ini saja. Ngana ini cari mati. Ngana mau bikin fitnah di medsos. Ngana mau jadi penyebar hoax ke apa? Astaga! Cik, bukan begitu, sayang. Ini bukan hoax. Kita ini cuma tambah bumbu sedikit gitu. Tapi ada kali sedap, terhadap. Mengana tahu itu di penama me hoax lagi. Kalau ngana mau kerja, ngana tuh kerja yang baik-baik sudah. Tapi kesempatan ini tuh cuma satu kali saja. Me kapan lagi mau kasih tuh 200 juta begini kan? Sekarang ini mencari yang halal tuh setengah mati apa? Eh, supaya ngana tahu, polisi sekarang tuh so pintar. Lebih alat itu so canggih. Dapat ngana kesial, ngana masuk penjara sana. Kalau ngana sudah di penjara, jangan ngana ingat pak kita. Jangan harap pak kita. Tobat ngana, rasa ngana. Eh, ngana stop deh barang itu ya. Kita lapar. Kita mau makan. Karena piring. Pici piring sana. Cepat sedikit. Cepat. Astaga, dapat tepi nasib soe begini ke? Dapat bini kong model anjing barana nih. Kalau dia bermain sosmed tuh, bisa. Kalau kita mau dapat duit, larang terus. Eh, ngana bicara apa di sana? Ngana kira kita tidak dengar? Ngana bilang tiap hari kita nih cuma bermain medsos. Kita berusaha itu tiap hari. Itu yang ngana makan. Tahu diri sadiki pengana tuh. Iyo sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun para warganet berada. Ini merupakan video perdana kami dari Subdit 2 Cybercrime Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku Utara. Sepenggal cerita tadi merupakan ilustrasi bahwa masih banyak masyarakat Indonesia, khususnya warganet, yang belum mengerti bahaya dari hoax dan bahkan masih menganggap enteng dari tindakan like and share konten-konten yang belum teruji kebenarannya. Sebelum lebih jauh, saya sarankan tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, subscribe, dan share apabila video ini dianggap bermanfaat. Beberapa waktu lalu, tim kami mengadakan belusukan di beberapa komunitas masyarakat untuk mengetahui sejauh mana masyarakat kita mengetahui arti dari kata hoax. Tidak berpanjang kata lagi, ini dia hasilnya. Check it out! Hoax itu apa ya? Kita belum pernah dengar kata itu. Hoax itu apa? Hoax itu bikin tontrak. Ada pemulai menurut saya hoax itu Carlota. Ini nama ngalege. Waje, gua mah kinaka bolo mesin ake bolo. Karena senamu kage. Pokoknya intinya itu toh jangan bikin-bikin hoax aja buat oni nyonyon cewek-cewek ces-ces alias undang toh. Stop hoax aja. Dan stop bikin-bikin hoax sesuka hati. Mau tahu dan toh. Oke, stop hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya, Direktur Kriminal Khusus Polda Maluku Utara, menghimbau kepada seluruh masyarakat Maluku Utara pengguna media sosial agar dalam berkomunikasi melalui media sosial
hendaknya lebih bijak dan santun. Hindari menyebar hoax karena itu adalah fitnah. Hindari menyebar kebencian karena itu adalah menambah musuh. Hindari sikap rasis dan SARA karena itu akan menghancurkan bangsa. Mari kita ciptakan suasana damai, aman dan tenteram dalam pilkada Gubernur ini untuk menuju masyarakat Maluku Utara yang cerdas dalam berkomunikasi melalui media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoax dapat meluluhlantakkan sebuah negara. Hoax dapat memecah belah persaudaraan antar umat manusia. Hoax akan menciptakan perang antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Hoax dapat meruntuhkan perekonomian dan peradaban. Dari segi dua direkturat. Ulang.